Hello guys, welcome back to my channel Yus Rizal Yusof. Di kesempatan ini aku ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh anggota, ahli, keluarga, kru KRI Nanggala 402 yang mengalami kemalangan pada beberapa hari yang lepas. Dan aku sendiri turut bersedih, dan aku percaya seluruh warga Malaysia juga turut bersedih atas kemalangan tersebut. Dan kita mendoakan semoga roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Amin. Selamat bertemu kembali di channel aku Yus Rizal Yusof, dan salam Indonesia daripada Malaysia. Dan hari ini aku akan buat satu lagi video reaction, dan seperti biasa aku akan mencari video tersebut secara rawak. Okey, aku ada terjumpa satu video hari tu, gambar seorang wanita, dia buat satu jari tu eh. Dia buat jari macam ni. Ha, ni dia. Tajuk dia, kawat ini hanya butuh satu jari. Butuh ni maksud dia hanya perlukan satu jari. Eh? Dan video tersebut daripada TNI Story, subscriber dia tahan gila banyak. Okey, 141k. Aku akan membuat reaction daripada channel ini sebentar lagi. Okey, TNI Story ni dia tak ada ceritakan perihal channel dia dekat ruangan about ni, dan jadi aku tak boleh nak ceritakan siapa TNI Story ni eh. Walau bagaimanapun, jangan lupa subscribe kepada channel ini, TNI on Story. Kawat ni apa eh? So, jom kita cari di Google kawat maksud Indonesia. Oh, okey, kita dah jumpa. Kawat ni adalah Korps Wanita Angkatan Darat. Pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat diilhamkan hasil perjuangan para pahlawan wanita Indonesia yang diikuti serta menegakkan kemerdekaan Indonesia dan usaha para pendahulu untuk meraih kemajuan bagi kaum wanita. Okey, ini dia lambang Korps Wanita TNI AD. AD tu Angkatan Darat lah. Dibentuk pada 22 Disember 1961. Bagian dari Komando Wanita TNI. Oh, Komando Wanita TNI ya guys. Kita baca sikit moto kawat ni. Moto dia ialah bukan mawar penghias taman tetapi melati pagar bangsa. Alright guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita react video wanita ini hanya butuh satu jari. Bermula dari sekarang. Satu, dua, go. Okay. Oh. Okay, itu dia punya starting dia eh. Oh, logo monyet ni. Monyet. Oh, okay. Alright. Ini Kopassus eh. Beret merah ni Kopassus. Ini biasalah yang macam video yang lepas aku react, memang dia ada hentak benda tu. Cuma aku tak tahu apa benda yang dia hentak yang tu eh. Yang dia susun banyak-banyak tu, aku tak tahu apa benda. Korang kalau tahu apa benda dia hentak tu guys, korang bagi, boleh bagi komen kat bawah eh. Okey, ini batu. Ini Kopassus eh. Hantar dengan siku tu. Oh yo, ini pakai penumbuk eh, bukan pakai apa, penumbuk. Okay, ini dia pakai lengan eh. Pakai lengan. Gemuk benda tu. Uy. Ini pakai tapak tangan bro. Biar betik. Berapa susunan ni? 1, 2, 3, 4, 5. Aku rasa lebih kurang 30. Power gila. Power gila bro. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kat sini aja dah 10. Lebih kurang 30 lah eh guys. Susunan batu tu boleh pecah sampai ke bawah eh. Macam mana dia kumpul dia punya tenaga dalam eh. Ini tenaga dalam tau. Bagi korang yang tahu tentang tenaga dalam, boleh juga komen kat bawah. Oh, kau tengok dia punya muka gerio.
ni apa pula? Oh ni wanita yang, oh wanita tadi. Okey, dia pegang apa tu? Kayu. Besi ke apa? Okey. Sekeping ya, dia letak. Okey, patah. Oh, besi, bunyi besi lah. Besi guys. Suat khabar. Wah. Suat khabar guys. Peha perempuan eh, peha seorang wanita. Tiga kali eh baru benda tu patah. Kalau aku sekali je dah ingat dah bengkak kot aku punya peha. Oh ni yang mula-mula perempuan ni tadi ni, dia nak patahkan benda tu, besi, kepingan besi tu. Okey, inilah tajuk yang dia dapat tajuk daripada ni eh. Satu jari dia pakai. Okey, kita tengok eh. Oh yo. Satu jari bro. Oh gila. Oh banyak lagi video daripada TNI On Story ni eh. Ada 4 video lagi. Boleh kita react bila-bila lah. Alright guys, itulah dia reaction aku berkenaan dengan kawat ini hanya butuh satu jari. Sekian saja, tekan butang like sekiranya korang suka video. Subscribe kepada channel aku dan jangan lupa sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.